Apaan tuh? Lemper lagi lari tadi barusan. Lontong oncom. Yeah. Pemesraan Barbie Kumalasari dan Ervano. Ini pas, ini bener apa enggak sih, Kum? Ya, tapi mirip-mirip Gali ya, Kum? Iya, mirip Gali. Banyak yang bilang mirip, mirip Gali. Mirip ya. Untung enggak mirip Ruben ya, kan? Eh, Kum. Salah ngomong, kejujuran. Kejujuran. Kum, sini Thomas. Kum, ini bukannya anaknya, ini bukannya anaknya Tata Lim, Kum. Panik. Dulu emang dia manajer. Oh gitu. Sekarang udah enggak, Kum? Enggak tahu juga. Oh ya udah. Oke, Kum. Itu cuma pertanyaan aja di otak gue. Apa sih? Iya kan? Nah, kenapa sih, Kum? Lu kan cantik, seksi. Oke banget. Ini tuh, kok lu mukanya meriang sih? Lagi gak enak, gue pengen aduh, kok langsung. Makanya demam kan langsung. Lu ngomongin gue sih. Kenapa lu carinya berondong? Ya mungkin aura gue seperti Marilyn Monroe kali ya. Udah lama gak ada tanyaan dia. Jangan kayak gitu. Iya. Makin diladenin yang ditunggu-tunggu sama Ruben udah lama. Laki-laki tuh kalau ngelihat lu tuh, ih cantik banget dia yang mana. Tuh, Kiku Sumo masa ketawanya gede banget deh. Kiku Sumo geli kayaknya. Geli sendiri kayaknya. Apa sih, Kum? Yang mana? Mata, hidung. Semua bagian gue kan seksi semua dong. Dari bibir gue, cara gue menata, bentuk tubuh seperti gitar Spanyol, ya kan? Sampai betis gue yang bunting padi ini kan kecil. Iya. Jadi kan memang sangat menggoda-menggoda dunia-dunia lain. Tapi gitu yang gue suka dari Kum-Kum tuh kayak kemarin kan lu bilang lu pengacara. Iya kan? Kayak iya gitu pengacara. Sekarang lu benar-benar indigo, benar-benar gue ngeliat tuh auranya indigo banget, Oma. Iya. Iya kan? Kum, berarti kalau lu gimana terawangan lu tentang pacar lu ini yang sekarang gimana? Oh, gue harus nerawang pacar gue yang ini. Iya. Ya, pokoknya kalau gue sih sekarang berharap ya semoga hubungannya bisa panjang. Kok berharap? Kan lu bisa ngeliat dong sendiri. Kalau gue bilang, karena kan gue sama dia lagi PDKT nih, lagi penjajakan dulu. Jadi mungkin untuk menikahnya juga mungkin masih nggak langsung cepet-cepet memutuskan untuk menikah gitu. Ki, mungkin ada yang mau ditanya-tanya sama Kum-Kum, mau ngeliat apa masa depan Ki, gimana apa? Nanti gitu. Banyak ya, percikan. Gimana Ki? Banyak percikan. Jadi kayak kembang api, trik. Ki jangan sok tahu, ngapain Ki ini kembang orang dia juga ya? Lebih pintar dari Ki. Dia mah anak indigo. Bukan kembang api. Dia mah anak indigo. Lu jangan sok tahu. Kiku semua harus tahu kalau Barbie Kumalasari sekarang udah jadi anak vertigo. Jadi jangan anak indigo. Coba. Coba terawangin Kiku semua dong. Iya. Boleh. Kumala mau terawangin Kiku Sumo. Gimana sih? Iya. Gimana Kiku Sumo, kan gue juga kapan lagi ketemu Kiku Sumo? Senior ya kan? Iya udah coba-coba banyak bacot mah. Ayo cepet. Ini lagi ngerayu nih. Perang. Gimana kak? Oh, Mama terlalu ngegampar banget. Iya. Nah, pelan-pelan aja, Oma. Gimana, Ki? Iya, jadi banyak percikan. Kalau banyak percikan tuh banyak masalah. Kecil-kecil tapi banyak. Bukan kayak jamur kan, kecil-kecil gitu. Bukan tanu. Bukan panu, Ki, kalau Ki Kusuma yang ngomong kan rata-rata orang udah tahu nih. Ki Kusuma.